bisa dibilang predator kalau kita butuh juga. Kan namanya mutualisme. Ya kan? Nah, itu yang untuk kalian jadi kata-kata predator, jadi publisher predator. Bukan untuk mencari sumber publikasi yang mau kalian gunakan. Itu tuh yang menyediakan, kalau kalian bayar kalian langsung open access, atau kalau kayak saya nggak mau bayar masa bodoh, pokoknya gimana caranya saya nggak mau bayar, itu masuk subskripsi. Nanti setelah setahun misalnya baru di open access. Jadi nah itu yang disponsor baru. Jason bukan ini lagi ngomong pecinta Jason, terobsesi dia sama Jason. Nggak apa-apa, itu juga oke. Sebelum selanjutnya yang permintaan kalian mesti sering, kalau misalnya ada teman-teman yang suka tanya, misalnya ada permintaan yang jumlahnya harus 5 tahun terakhir, itu ada toh? Itu tuh sebetulnya cuma berlaku untuk zona-zona yang bidangnya memang sangat cepat, bukan berlaku tapi masuk akalnya, paham kan? Kalau kalian bicara mengenai COVID kok ngambil dari 10 tahun yang lalu, ya udah enggak, ini ngapain sih, enggak punya akses kalau ini bagaimana? Jadi sebetulnya itu, jadi pada ini. Jadi ceritanya dulu itu awalnya adalah zaman saya masih ngurusin jurnal tahun 2000-an, pertengahan 2000-an, di mana masih pakai kertas. Dipastikan bahwa yang nggak tahu larasnya waktu itu, tapi yang jelas itu dari zaman jurnal masih paper based, itu aturannya dari situ. Nah, sejalan dengan waktu sampai sudah zaman berubah sampai zaman internet, itu masih digunakan. Dan masalahnya adalah kalau saya baca beberapa kali waktu itu di Twitter yang mengeluh, dosen pembimbing saya minta saya 5 tahun terakhir, selalu minta 5 tahun terakhir. Kalau ditanyain mengapa, dia bilang ya memang harusnya aturannya kayak gitu. Nggak ada itu aturannya, oke? Okay? Itu adalah diskresi dari pembimbing masing-masing. Kalau saya teliti di Dieng, kok ngambil yang 5 tahun terakhir, nggak dapat data saya, karena data yang saya dapatkan dari 1876, itu loh, dari tahun 1876, data sebelum zaman Belanda masih ada di sini. Jadi itu sebetulnya itu relevan untuk satu, itu relevan untuk bidang-bidang yang pace-nya sangat cepat. Memang 5 tahun, bahkan 5 tahun terakhir untuk kedokteran misalnya, itu kan sudah termasuk lama kan? Paling kan 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir kan perkembangannya. Tetapi untuk ekologi itu udah beda lagi, karena kita kadang-kadang perlu histori ya, kita ngambil dari puluhan tahun yang lalu, ya harusnya enggak apa-apa. Nah, itu tergantung dosennya pembimbing. Nah, dosennya pembimbing nggak paham ya masih paling jelek, cuma itu aja. Tapi itu saya cerita ini karena saya nggak aktif di sosial media dan saya nggak mau bikin conversation di situ. Saya pengen jelasin, cuma malas mesti terus lagi ngomong kan, saya malas bagian itunya. Untuk menggambarin bahwa 5 tahun itu aturannya dari mana, itu nggak ada aturannya, itu kebiasaan akreditasi jurnal waktu itu. Jadi zaman sekarang, dan itu sekarang udah mulai agak berubah, sudah aksesornya udah dikasih tahu ya, beberapa paham bahwa ya kalau tempat kami bidang ilmu budaya misalnya, masa 5 tahun terakhir tentang kita para raton ini nggak ada referensinya. Nah, ini jadi kenapa ada praktek predator, kalian paham karena ada internet, ada open access, semua orang bisa akses. Nah, sebagai kita ada namanya subsidinya atau insentif atau apa, itu akan dipotong sebagai resikonya. Nah, kebanyakan orang nggak mau mengambil resiko itu kan, jadi pokoknya udah lulus kan, udah pokoknya publikasi akhirnya semua orang dalam setahun kadang-kadang publikasinya banyak sekali, tapi kalau dibaca dalamannya ya begitulah istilahnya kayak gitu. Kenapa? Karena publisher tadi sekarang nggak publikasi, kalian nggak relevan lagi kayak gitu. Jadi ini yang menyebabkan kalau ada pasar, ada supply, ada demand, akhirnya ada orang butuh publikasi, tak bikin jurnalnya kan dia punya publikasi cepat-cepatan lah 50 juta. Nah, ini yang memicu, jadi pemicu predator kayak ini adalah akses. Dan itu tuh wajar. Artinya adalah setiap ada perkembangan teknologi akan ada pasar yang mengakomodasi, mengambil keuntungan dari situ. Sekarang ada AI, semua orang mengandalkan AI, nggak pergi ke fotografer atau desainer, ya kan? Kalau udah pakai AI aja, itu perkembangan zamannya seperti itu. Kalau yang ini nggak tahu, tapi gambarnya adalah kalau yang fotografer atau desainer itu tidak beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan cuma teriak-teriak. Jadi memang harus adaptasi. Jadi kalau misalnya dosen yang sangat takut sama ChatGPT, berarti dia nggak berani adaptasi. Kenapa? Karena itu udah bagian dari kata kerugian finansial aja, tapi juga reputasi. Kalau kayak di Amerika, kalian tau Plus One kan ya? Plus One kan? Itu kalau di Amerika, kalau publikasi di sana katanya itu buat ejekan. Saya nggak tahu. Ya. Jadi kalau misalnya ada
jurnal ada orang buat channel jadi profil tuh bilang ah pelosuan pelosuan itu dijadikan dijadikan gojekan kayak gitu kayaknya berarti kamu jenisnya apa namanya peneliti yang kayak gini. Saya nggak tahu spesifik kenapa karena saya kan nggak ada di culture di situ. Cuma yang jelas itu jadi dibilang ah pelosuan gitu loh. Ini beberapa contoh yang sekarang udah lebih pintar mereka. Jadi misalnya nama jurnal nggak sesuai dengan rasanya, misalnya American Journal of apa, kantornya di Pakistan itu banyak loh, jangan salah. American Journal of apa, kemudian apa namanya European Journal of apa gitu, tapi kantornya di Hyderabad misalnya kayak gitu, itu banyak gitu. Kemudian jurnal dengan suka beberapa bidang yang tidak Journal of History, Politics and Ecology misalnya. Nah, itu udah jelas jangan publish di situ. Kalau udah mau publish sejarah sama politik sama ekologi kok digabungin jadi satu, udah jangan jangan deketin jurnalnya. Oke. Okay. Ini klaim berlebih atas reputasi internasional. Misalnya universitas yang bilangnya world class university, tapi orangnya pada enggak bisa bahasa Inggris. Ya jangan percaya. Karena ya sekali lagi semuanya sudah submisinya online. Nah zaman dulu tuh ada yang suka pakai jurnal apa itu alamatnya pakai PO Box, ada jurnal apa yang alamatnya di sini tapi kalau di Google itu menunjuknya kemana gitu ada. Dan itu dulu sempat jadi masalah di Dikti untuk PAK kenaikan pangkat kayak gitu karena suatu jurnal dianggap predatory karena alamatnya nggak menunjuk ke, jadi misalnya alamatnya harusnya kan kantor UGM atau gimana tapi menunjuknya ke Barwindo misalnya kayak gitu di Google ini. Situ saya di situ waktu itu saya masih ada di sana. Jadi ini orang pada kurang kerjaan sampai Google alamat segala. Tapi kenyataannya memang ada. Jadi menggunakan alamat orang lain untuk kantornya itu ada. Jadi itu banyak juga. Nah, dan kemudian ini sebetulnya udah jadi kalau di situ bilang menjanjikan proses publikasi akan dipublish dalam waktu sebulan misalnya kayak itu, kalian udah harus curiga. Ini berarti di belakangnya ada apa-apa. Kenapa? Karena yang kayak saya sampaikan tadi peer review itu enggak bisa dikontrol. Tergantung reviewernya. Ada yang seminggu jadi, ada yang dua bulan baru jadi, ada yang setahun baru ingat misalnya. Itu kenyataannya dan tergantung dari manajemennya. Artinya adalah seharusnya setiap jurnal itu bilang kami rata-rata bilang average publishing time itu misalnya 28 minggu misalnya. Itu average, cuma bilang average-nya. Tapi kalau dia menjamin akan publish dalam waktu itu, udah pinggirkan itu jurnalnya mencurigakan. APC-nya terlalu mahal. Nah ini masalahnya adalah Nature tuh APC-nya kan 50 juta misalkan dan kenyataannya berarti semuanya yang jurnal-jurnal gede itu predatory kalau misalnya saja pakai. Tapi yang jelas itu baik kalian yang harus tahu bahwa di naudzubillahi pokoknya jangan sampai jadi orang kayak gitu mau orang empat tebel aduh jangan sampai deh karena yang tahu tahu sekali lagi yang tahu tahu dan itu jadi ejekan di antara yang tahu yang nggak tahu yang nggak tahu. Kalau jika kalian mendapatkan email tersebut dan mendapatkan informasi mengenai jurnal tersebut pakai email, hindari. Itu spam kan? Dan itu unsolicited email itu upaya untuk menjaring naskah itu sudah kalian harus pertanyakan. Gak peduli bahkan kalau itu misalnya Cambridge Scholar. Kalau mereka mengirim email sampai ngirim spam untuk bisa menjaring kalian, hindari. Itu ada sesuatu di belakangnya. Dan kebanyakan yang unsolicited email kan ini jurnal-jurnal yang jelek. Yang Nordisa, Departemen Ekologi, Laboratorium Ekologi, Fakultas Biologi, UGM, Jalan Teknika Selatan, sekian-sekian, nama authornya siapa aja, afiliasi siapa aja. Dan kadang-kadang kalau males kan cuma Nordisa, UGM, terus yang afiliasi berikutnya, dicoret-coret tuh, strip. Itu nanti yang akan di-extrapolate mendelay, itu. Jadi kalau yang penulisnya gak teliti ngisi metadata, nanti kalau diekstrak sama Mendeley munculnya juga ya apa yang ada ditulis itu. Kerjanya jurnal yang bagus, editornya itu harus mengecek apakah isi metadata tadi udah full atau tidak. Bisa dengan mengisi manual mereka yang melengkapi atau bilang ke autornya itu tolong dilengkapi metadatanya. Nah masalahnya adalah mahasiswa tiap saya bilang, ini kenapa formatnya begini? Itu dari Mendeley bu, minta ditunjuk apa gimana? Mendeley itu maksudnya tergantung dari siapa yang entry. Jadi begitu kalian lihat jurnal jelek akan menghasilkan apa? Tapi kenyataannya yang ketemu cuma dua spesies, itu aja yang satu ditemukan cuma sekali. Artinya yang dianalisis kan jadinya kan udah mencintas pada pohon dua. Kemudian ini udah, ini hasilnya. Hasilnya cuma itu, udah titik. Karena tujuannya kan tahu dan cintas.
Nah sekarang yang di luar ini kan masuk ke pembahasan. Iya. Ya kan pembahasannya adalah apa aja? Iya. Kenapa? Mengapa D1 versus D2? Nah D2 ya kan dibandingkan dua. Ya. Kalau misalnya kemudian ini apalagi D1, D2 densitas kemudian di dua lokasi. Kemudian mengapa D1 ya, mengapa D1 kan berarti ya. Levelnya apa? Misalnya disebutnya levelnya ada 3 level 2. Kemudian tipe levelnya apa saja ya kan? Dan kemudian nanti terus ngapain yang masuk ke pembahasan. Oke. Okay. Jadi kalau ini kenapa ada cuma 3 tipe level? Mengapa level yang ada di sini demikian? Dan kemudian ini sambungkan ke sini. Ya kan? Karena terus platformnya gini, terus penjelasannya gimana? Terus apa hubungannya dengan densitas yang satu dan densitas yang kedua tadi? Oke. Dan nanti jelasan gini nanti tujuan ketiga dan seterusnya. Jadi kalian fokus ke menjawab tujuan baru ke pembahasan. Jadi difokuskannya adalah satu di tiga convenience store yang berbeda, misalnya minyak gorengnya apa, Filma misalnya di tiga di Superindo, di Indomaret sama Alfamart. Hasilnya ya cuma itu, berapa harganya? Enggak perlu kemudian bagian mengapa demikiannya masuk ke pembahasannya. Dan kalian enggak usah bingung-bingung terus yang dibahas apalagi pokoknya terus kenapa yang tiga faktor nanti tiga minyak dan harga yang mengapa-mengapa itu masuk ke sini, jangan kesusahan untuk mencari di jadi di masa lampaunya jadi di referensi yang lainnya bagaimana. Ini misalnya bentar. Jack kemarin gimana Jack? Misalnya yang agak melebar tuh misalnya apa kemarin? Okay. Oh, saya bahas apa namanya, saya nemu telur gitu, saya bahas. Nah, itu kan gak relevan sebetulnya, nemu telurnya. Tetapi karena telurnya ditemukan di misalnya di live form tertentu saja, misalnya ternyata telurnya gak ada hubungannya, gak ada di tujuan. Tapi di live form tertentu dia cuma ditemukan di herba semuanya misalnya, nah itu jadi relevan. Mengapa? Artinya adalah tempat bertelurnya adalah di herba misalnya. Itu temuan di sana dan harusnya tidak relevan dengan pertanyaan ini, tetapi karena berkaitan dengan level di mana dia ditemukan itu jadi relevan dengan di mana dia mengapa dia banyak menyukai daerah yang banyak misalnya herbanya karena dia senang bertelur di herba dan bukan paku dan bukan semak misalnya semak terlalu tinggi, paku terlalu ringan dan herba yang pas-pasan. Nah itu harus tetap begitu kalian enggak ini ada kayak gini kemarin langsung sambungkan ke ada hubungannya enggak dengan tujuan tadi. Kalau oh iya ini ada hubungannya karena ini kaitannya dengan ini, nah itu baru kalian gunakan. Jadi pokoknya kalian cuma muter-muter di apa yang kalian menjadi tujuan kalian. Dan nanti kalau seandainya ada sesuatu yang ini kayaknya perlu dibahas deh tapi kok enggak masuk tujuan, tambah tujuannya. Nah, jadi misalnya ini harusnya kemarin ngomongin nggak ngomongin ayam yang ditemukan di daerah ini, tetapi ini ayamnya relevan karena menyebabkan apa namanya menjadi tempat yang cocok untuk misalnya lokasi hutannya yang kotorannya memupuk misalnya tumbuhan bawah di daerah sini. Kalian bisa bicara apa menambahkan tujuannya apa yang apa kontribusi keberadaan ayam hutan di daerah habitat katak pohon ini misalnya. Tambah tujuannya, jangan mendesakkan tujuannya, jangan mendesakkan sesuatu yang tidak ada di tujuan asal kalian ke dalam bahasa, nanti malah jelek dan itu hasilnya malah jadi nggak fokus. Boleh bisa dibahas gitu loh, tapi jadi nggak fokus sama yang awal, jadi kayak apa judulnya ini. Nah tapi masalahnya sendiri judul itu kan dibikin belakangan sebetulnya, judul itu yang paling belakang sama abstrak sebetulnya, jadi nggak masalah judul gonta-ganti. Tapi yang perlu diingat adalah maksudnya adalah apakah memang hasil penelitian itu bisa faktor lingkungan terhadap densitas kata? Kalau penelitian cuma 2 minggu kok mau tahu pengaruhnya kan nggak bisa gitu loh. Jadi yang kayak itu jangan dimasukkan. Dan yang penting adalah hipotesis bisa diuji dari hasil penelitian dan hasil penelitian bisa menghasilkan tujuan yang dicari. Yang penting itu. Jangan nggak usah nggak terutama untuk ekologi nggak usah apa namanya
muluk-muluk karena kalian tuh disuruh lulus kan, bukan disuruh bikin penelitian bagus kan. Urusannya kan yang penting lulus, bukan cari penelitian bagus kan. Penelitian bagus tuh nanti kalau udah dari kesempatan lain, makanya mau apa aja master kan lima. Semester lima tuh udah sepro. Pembagian dosennya apa? Oh, iya, abis ekologi ya semester 5 berarti. Yeah. Pembagian dosennya apa? Mahasiswanya masih pada blank semua kan? Iya. Makanya makanya nggak ngerti kan? Tiba-tiba disuruh milih, makanya disuruh milih. Padahal kan nggak mengakomodasi bahwa banyak mahasiswa tuh yang memang nggak punya background. Kak saya dulu ya seminar nggak ngerti harus ngapain. Karena memang dari keluarga saya, lingkungan saya nggak ada yang sekolah kan, maksudnya nggak ada yang sekolah, jadi seminar apa aja nggak ngerti saya waktu itu. Jadi saya duduk bingung karena udah habis kan mata kuliahnya, udah selesai yang saya ambil untuk semester berikutnya. Terus seminar ini ngapain sih? Terus saya sampai herpes, stres kan, saya stres kan nggak tahu dan nggak punya bantuan, nggak ngerti itu apa. Jadi saya stres kan herpes sampai ini semua herpes yang sampai kayak sabuk itu, karena saya stres nggak tahu harus gimana. Dan nggak apa, nggak semua orang tuh dari kecil dididik kamu besok besarnya harus gini, nggak semuanya kayak gitu. Ada yang punya sekolah fakultas, yang penting sekolah. Jadi tuh nggak diakomodasi sama sistem kita sebetulnya, sayang itu di situ. Makanya saya lebih suka yang seminar yang zaman dulu itu, untuk orang yang penting ada seminar aja. Ya, otaknya belum nyampe kan, maksudnya kan masih juga udah backgroundnya nggak cocok, otak saya juga belum nyampe. Jadi idenya tuh mikrobia dalam es puter. Padahal kalau udah nyambung gitu kan mikrobianya bukan dari es puter ya, tapi ya kan nggak bisa hidup begininya kalau dari mikrobia. Tapi yang penting itu kan paling nggak buat latihan mahasiswa berorientasi, oh kayak gini toh. Karena ada kemungkinan dia nggak cocok dengan itu, pengennya yang kalau yang kayak yang lain. Jadi ada dan itu kan penelitian beneran. Jadi benar-benar ke lab. Jadi kayak skripsi kecil gitu. Jadi hasilnya benar-benar dari penelitian dan itu jauh lebih bagus dari yang sekarang. Saya nggak ngerti kenapa dibikin sempro. Yang nggak ada gunanya, karena saya bilang wah sempro aja besok ganti aja kok gitu loh. Iya. Kenapa gitu kan? Nanti sempro ganti dosen, ganti judul, ganti apa? Karena belum siap anak-anaknya. Jadi makanya saya bilang gitu. Yang penting sempro udah patas aja dia buat sempro udah cukup gitu kan? Karena cuma nggak jelas tuh buat apa. Ya Pak, nggak perlu sempro Pak. Hewan. Tumbuhnya sudah sedikit sekali terus buku malah bilang saya nggak mau uji karena udah nggak sesuai sama bidang saya. Ya nggak apa-apa, akhirnya itu bisa ganti. Tapi bikin surat pernyataan dan seterusnya. Tanpa itu nggak bisa. Tanpa itu nggak ada perubahan esensi kayak gitu, nggak bisa. Jadi demikian. Jadi yang penting ini pembahasan adalah pokoknya tanya mengapa bukan cerita. Selalu bertanya mengapa hasilnya begini, mengapa hasilnya begini. Gak usah pikirkan rujukan, karena itu ternyata kalau saya bilang, saya selama ini selalu bilang, kemudian rujuk dengan hasil penelitian yang terdahulu, dicocokkan kira-kira ada perbandingannya enggak. Itu ternyata hasilnya malah pada fokus mengkonsitasi kerjaan yang sebelumnya daripada membahaskan. Jadi saya bilang, sekarang pokoknya lupakan dulu yang referensi-referensi, bahas dulu mengapa demikiannya, pakai otak dulu. Nah, misalnya kata bahwa kalau disenung di darah yang kering, nah itu kan terus bisa terus mencocokkan, okay, harus cari literatur yang menyatakan bahwa mengapa kata bon kok bisa-bisanya lebih suka di daerah yang kering. Tetapi kan ngomong dulu terlebih dahulu bilang bahwa ternyata hasilnya demikian, kata di daerah yang basah lebih sedikit daripada di daerah yang kering, itu hasil. Kemudian tanda tanya mengapanya akan memicu kalian untuk mencari informasi biar bisa menjawab mengapanya. Jadi fokus ke kalian membahas dulu, jadi mempertanyakan mengapanya baru cari ke literaturnya. Jangan fokus ke cari literatur dulu yang cocok dengan menjawab pertanyaan, karena ternyata pada banyak menjebak dan se-Indonesia semuanya sama polanya. Berarti kan kesalahannya kan se-Indonesia kan, ini kesalahan kurikulumnya. Jadi kurikulum cara ngajar ya ini makanannya itu juga, dan nomornya itu se-Indonesia ya, masalahnya tuh di situ. Kayak data dianalisis menggunakan tabel dan histogram, itu tuh kenapa sih, itu sebenarnya dari mana gitu loh. Nganalisis kok pakai data sama histogram, sama tabel sama histogram. Jadi nggak tahu tuh nularnya dari yang nggak relevan. Itu bukan analisis. Analisis kan artinya adalah dari data mentah menjadi data final, itu analisis kan. Nah, ya tapi kalau dimasukkan histogramnya itu berarti
data ini divisualisasi menggunakan nggak usah disebutin, mau diomongin juga boleh, mau pakai Instagram boleh, mau pakai lukisan juga boleh, itu kan apa yang ditulis di situ adalah supaya orang bisa mengulangi penelitian kita dengan mengatakan data ditampilkan dalam bentuk Instagram itu kan seolah-olah orang udah tahu gitu, orang udah tahu hanya Instagram di situ gitu loh, jadi hanya bisa dilakukan dengan histogram misalnya, nah itu wajar karena alternatifnya adalah dengan grafik scatter plot misalnya, itu tidak cocok karena apa, itu mungkin bisa, tapi kalau ditampilkan dengan bentuk histogram satu bisa ditampilkan bentuk yang lain, itu tidak relevan dengan replikasi dari penelitian kita. Dua, orang udah tahu itu datanya dalam bentuk histogram, di hasilnya udah ada histogram yang nggak pernah dibilang-bilang. Kayak penemuan asisten juga gitu deh Bu, kayak kadang asisten yang dari menurut beliau. Ya, dari, jadi kayak harus disebut gitu. Emang dari itu, jadi itu nggak itu. Setahu saya kayaknya mulainya itu dari ibunya, karena zaman saya nggak ada. Zaman saya waktu saya praktik nggak ada itu. Jadi kemungkinan emang, itu, emang maksudnya anak yang mahasiswa yang dikoreksi yang itu disuruh bilang itu juga kayak ini harus ini. Saya yang tahu itu ibunya dapetnya dari mana satu. Karena awalnya juga nggak, berarti itu kan informasi baru. Dan kemudian dia pasti dapatnya dari orang lain atau jurnal lain dan berpikir itu benar. Nah, tapi zaman saya itu nggak ada, artinya itu adalah tinggalannya ibunya, dan itu kan bikin ini jauh nggak ada berapa satu perhitungan kalau bahasanya ini perhitungan apa dulu. Nah itu karena kita hindari subjektivitas dalam bentuk apapun, makanya sebut angka, sebut jarak. Kalau mau misalnya tetap mau bilang susah ngapain kalian tuh makan mie ayam dong apa gimana, dikasih tempe. Kohort saya sama kohortnya Mas Wahyu itu katanya nggak plan gitu loh, nggak plan duduknya kan biasanya Mas Wahyu biasanya Mas Wahyu itu Mas Wahyu terus nyebelin terus nyebelin pas itu maksudnya nggak nyambungnya itu loh, itu sambungannya apa itu loh, kita aja yang di belakang layar sangat rekat gitu loh. Nah, ya, makanya bingung eksklusifnya apa. Cuma enggak punya model aja tahu gitu loh. So tahu jadinya Bu. Enggak, maksudnya itu eksklusif gimana, enggak punya modal gitu. Kalau tajir gimana eksklusif Pak? Terus kan anak-anak kos akhir bulan sama-sama makan di tempat warungnya Lisan Marin sama. Selama seminggu pernah makan mie aja, dan itu 3 kali sehari. Kaya, kaya dari Hongkong kayaknya. Kaya ayam. Ayo makan mie ayam.